Boris Johnson mengatakan Inggris akan mengirim tank ke Ukraina dan menuduh Rusia menargetkan warga sipil. The friendship between our two countries, between Britain and Germany, has become even more vital since Putin launched his barbaric onslaught against Ukraine, bringing war into our continent. I know that Britain and Germany share exactly the same sense of horror and revulsion at. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari ini mengutuk penargetan warga sipil yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. PM Inggris tersebut dan Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk pertama kalinya bertemu dan membahas krisis di Ukraina. Boris Johnson menuduh penargetan Rusia yang tidak masuk akal, terutama terhadap warga sipil yang melarikan diri dari stasiun kereta api di timur Ukraina. Menurut Boris Johnson, Rusia telah menunjukkan kekejaman yang membabi buta atas warga sipil Ukraina. Dia juga mengumumkan bahwa Inggris akan mengirim peralatan militer bernilai lebih dari 100 juta pound sterling kepada angkatan bersenjata Ukraina untuk bertahan dari agresi Rusia. Di antara seluruh anggota NATO selain Amerika Serikat, Inggris merupakan satu-satunya negara yang getol memberikan sanksi dunia atas Rusia. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.